Ekspektasi suami pulang kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikasih teh pulang kerja, mantap. Realitanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak sampai siang. Oke, guys ya, kembali lagi bersama gue Sena Bagaskoro, dan seperti biasa kita bakal reaction video TikTok lagi ya, guys ya. Apakah hari ini kita akan membuka video yang lucu, unik dan menghibur lagi seperti minggu-minggu atau hari-hari kemarin? Kita saksikan saja ya, guys ya. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke video yang pertama. Selamat tiketu. Selamat pagi serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata yang tidak bisa terkontrol. Ya, namanya manusia ya, kadang kita khilaf. Dan sepertinya ini mungkin karena gugup ya, guys ya. Jadi dia nyebutnya yang terlarang lah. Ekspektasi suami pulang kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikasih teh pulang kerja, mantap. Realitanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak sampai siang. Disuruh ngangkat gas, guys. Mana yang berapa kilo nih? 20 ya? Apa berapa nih? Anjing. Kalau 3 kilo ya masih gampang lah. Ini anjing gede banget. Keluarga plus 62, gue kasih tahu ya sama kalian semua. Di dalam dunia persepak bolaan, menang kalah itu udah wajar banget, bener gak? Bener banget. Kalau di dalam dunia sepak bola, menang kalah itu hal yang wajar. Dan malam ini gue bangga sama timnas. Respect gue. Okay. Permainan. Isi nai. Orang Thailand. Ada orang Thailand di sini. Berani amat lu. Ayo warga plus. Katanya respect. Katanya menang kalah hal biasa. Kenapa ada warga Thailand? Mungkin pas ini Indonesia versus Thailand ya, guys ya. Tapi Indonesia kalah. Tapi kenapa ada orang Thailand langsung mau digebukin sama Bang Baut? Kenapa cewek-cewek boleh manggil temannya pakai bunda gitu, kayak kurusan ya bun, cantikan ya bun. Ya gue kan dari cowok juga mau manggil teman gue ayah gitu kan. Wede, ayah makin ganteng aja. Pak lalu anjing. Gak cocok anjir, sumpah gak cocok. Malah kelihatan aneh anjir. Jadi kan gue lagi belanja di Mitra 10 ya kan. Nah terus tiba-tiba masker gue putus dan gue gak bawa masker cadangan. Untungnya ada video orang lewat di FVP, jadi gue ikutin. Kalinya digigit. Ya bisa lah sampai pulang. Digigit anjir. Nah ini apa ya namanya, life hacks namanya. Ini life hacks namanya. Anjir itu jangan putus, ternyata digigit anjir anjir. Oh amat deket tuh. Namanya ngapain botak? Itu nenek ayah. Anjir. Lagi enak-enak tidur sama si botak dicubit-cubit anjir. Adik kamu pegang apa? Iku patah lah iku. Kaki 1000. Ya Allah anakku. Ya Allah. Adik aku celana. Anjir ini bayi dapet hewan kaki 1000 anjir. Aku mati. Ayo bocilnya dia. Adik, ya apa namanya kaki 1000, kalau di kampung gua itu katanya kalau misalnya kita dilingkerin ya di ujung jari ini, ujung jarinya katanya bisa putus, tapi ini kayaknya mitos sih. Anjing nih bayinya berani banget anjir. Sini pegang ya. Ya ampun, nggak boleh sayang, ini bukan mainan nih. Dikira mainan. Sumpah ini bayinya kuat banget nih, mentalnya udah terasa nih bayi anjir anjir. Bau, kotor, lepas, apa za? Mamanya girap-girap.
dianya melebut mainan. Sumpah nih bocil besok bakal jadi apa namanya nih, cowok kuat nih, yakin gue nih, cowok pemberani juga gue yakin nih. Oke, okay, next. Oh, amat tiga tuh. Anjir, ikutin doang. Buset, ini paling tinggi ya. Ini mah udah, kalau kayak gini auto win lah. Dia jadi yang jadi stopernya di depan nih. Stopper apa ya kalau di basket, di volley ya, gue gak tau lah. Ini pokoknya mah tinggal nerima cemesan, cepet, tinggal diarahin. Ya, menang terus ini. Next. When you're spending every day on your own and here it goes. Oh, yang meninggal itu ya. Anjir. Ngumpet kelihatan anjir. Ngumpetnya kelihatan, guys. Persiapan sekolah, guys. Kita antar sekolah. Iya, hanya di sekolah. Ya sekolah butuh air. Ada ya kayak gini ya sekarang ya sekolah ya. Perasaan dulu pas masih sekolah gue nggak ada yang kayak gini deh. Apa semakin kesini semakin aneh-aneh ya yang sekolah ya. Gue nggak ngerti ya, sumpah. Butuh pelajaran baru. Andi mau ngasih kayaknya sih sekolah-sekolah sekarang itu banyak yang gua nggak habis pikir sih ini kenapa ya, nggak tahu lah guys, nggak tahu. Next. Anu ngaji tapi aku nggak tahu ngaji, koncoku ngaji, aku Kristen. Kristen diajak pengajian ini. Asu kebel dah bro. Tapi nggak apa-apa ya guys, ini namanya toleransi yang udah tinggi levelnya berarti. Tapi aneh juga ini lagi pengajian kenapa ngajak teman yang Kristen, apa buat apa namanya makanan biar gratis atau gimana. Tapi ya respect sih, ini namanya toleransi udah tingkat tinggi menurut gue sih. Nice. Nama saya Ibu Iswati dari Majelis Talim. Gak pakai S. Ngomong majelis susah. Majelis Talim dari Barokah. Ya. Nama saya Majelis. Ya namanya ibu-ibu ya. Kalau udah apa namanya udah kebiasaan nyebutnya majelis ya, susah dibenerin. Sampai emosi Mama Dede sama Abdel. Ini kayaknya gue pernah sih dulu nonton, cuma gue lupa di Indosiar atau di FYP TikTok ya. Lupa. Oke, okay, next. Kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Guys, gue gak tahu ya kenapa ya akhir-akhir ini kok banyak cowok-cowok yang maaf ada kok gitu ya. Gue gak tahu kok semakin kesini komunitasnya semakin banyak. Apa ini tanda-tanda akhir dunia apa gimana guys ya? Kayaknya kita harus tobat mulai dari sekarang ya guys. Saat lo cowok dan capek pegang kantong belanjaan. Gay. Tuh kan ada konten yang mau jadi kong cuma di diomelin gak tahu sama siapa itu tadi suara woi. Nah itu harus kayak gini. Kalau kita melakukan sesuatu yang aneh wajib dikomentarin atau ditegor lah minimal. Biar gak ada komunitas yang kayak tadi. Tablet. Notebook. Kenapa nih?
mukanya bisa peot gitu ya. Kamper gara-gara ini ketawa, gue ikut ketawa anjir. Anco, anco. Mukanya cop, mukanya. Injek bumbung papa. Injeknya yang semangat dong. Katanya mau jajan. Ya. Udah apa? Oh, udah. Kasih duit. Nih. Gak gitu juga konsepnya anjir. Setiap nginjek keluar duit, setiap nginjek keluar duit. Wah, 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 wah. Anjir, sampai beli PS4, cok. Laptop sama iPhone 13 ya ini. Anjir, iPhone 13. Kasih. Aduh. Anjir, keluar. Aku kaya. Tapi masuk akal juga ya. Kenapa dulu pas kita disuruh nginjek-nginjek apa punggung orang tua, kenapa nggak kita lakuin seperti ini ya guys ya? Cepet kaya kita. Ya, silakan. Anjir. Kita kaya sama-sama ya. Kita. Anjir. Bener-bener. Ini konsepnya bener sih. Berarti nggak perlu kerja, yang penting kita injek-injek punggung orang tua. Oke guys ya, sekian dulu video dari gue, dan hari ini kita menemukan konten-konten yang receh tapi menghibur ya guys ya. Lumayan lah buat menghiling-hiling kita. Ya udahlah, ketemu lagi di video-video selanjutnya ya guys ya. Bye-bye.